Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep kue basah yang berbahan dasar tepung ketan yang super simple, mudah dan praktis. Tampilannya sangat cantik, menarik dan super kekinian. Jadi sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 50 gram kacang tanah yang sudah dicuci bersih, kemudian kita sangrai hingga matang. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Untuk kacang tanah kita sangrai hingga matang. Nah, kira-kira sampai seperti ini, setelah kulit arinya bisa dilepas, ini berarti sudah matang. Selanjutnya kita angkat dan sisihkan. Setelah itu, siapkan 3 sendok makan wijen, kemudian kita sangrai hingga matang. Jangan sampai terlalu gosong. Nah, kira-kira sampai seperti ini cukup. Selanjutnya kita angkat. Setelah itu, masukkan kacang tanah ke dalam gelas blender. Kemudian masukkan wijen. Untuk kacang tanah jangan lupa dikupas kulit arinya terlebih dahulu. Setelah itu kita blender kasar. Nah, kira-kira sampai seperti ini, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 150 gram tepung beras ketan, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 45 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini saya gunakan protein sedang. Selanjutnya tambahkan 125 gram gula pasir. Jika suka lebih manis bisa ditambah. Supaya lebih gurih tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk, campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 300 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap. Selanjutnya ini kita aduk, campur hingga rata, gunakan bantuan whisker supaya lebih mudah. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan, lalu aduk, campur hingga rata hingga adonan menjadi licin. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi dua bagian. Berikut ini untuk adonan yang pertama, saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh pasta Black Forest. Kemudian ini kita aduk, campur hingga rata. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Untuk penggunaan pasta bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Selanjutnya kita sisihkan sejenak. Berikut ini untuk yang setengah adonan, saya tambahkan dengan secukupnya pemutih makanan. Untuk penggunaan pemutih makanan ini opsional, bisa dilewatkan. Kemudian ini kita aduk, campur hingga rata. Langkah berikutnya, siapkan loyang ukuran 20x20 cm yang sudah dilapisi dengan plastik. Dan sudah saya olesi dengan minyak sayur. Selanjutnya tuangkan setengah bagian adonan warna putih. Lalu kita ratakan. Setelah rata, selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit. Setelah itu ambil adonan warna coklat, kemudian tuangkan setengah bagian. Tuangkan di atas lapisan yang pertama. Nah, seperti ini. Cukup setengah bagian adonan saja. Jadi untuk satu resep ini 2 kali pengukusan. Setelah cukup rata, kemudian kita kukus kembali selama 15 menit atau sampai dengan matang. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, selanjutnya kita angkat. Selagi kue masih panas, kemudian kita sisir pinggiran loyang. Di sini saya gunakan bantuan scraper.
Selanjutnya kita timpa dengan plastik, lalu kita balik, lalu keluarkan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya lepaskan untuk plastiknya, lalu kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Pastikan saat menggulung untuk kue masih dalam keadaan hangat, supaya hasilnya rapat maksimal. Nah, kira-kira seperti ini, kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Selanjutnya kita padatkan menggunakan bantuan scraper atau bisa seperti ini menggunakan alas cake. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu, lakukan hal yang sama hingga selesai untuk kedua adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita buka untuk plastiknya dan keluarkan untuk kuenya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita balurkan pada kacang yang sudah di blender sebelumnya tadi. Balurkan dan ratakan. Untuk kacang tanah disarankan dicoper saja supaya tidak terlalu lembut seperti ini. Jadi nanti hasilnya lebih cakep. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah rata kita sisihkan terlebih dahulu, tunggu hingga dingin. Setelah dingin, potong kue sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya potong menjadi 10 bagian, jadi masing-masing gulung menjadi 5. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini untuk satu resep menghasilkan 10 potong. Selanjutnya kita kemas menggunakan cup puding telur ceplok. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hingga selesai. Supaya lebih cantik, di sini saya tambahkan dengan potongan buah stroberi. Berikut ini untuk kue mochi coklat Black Forest siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya kenyal, lentur, tapi lembut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya jadi duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.